Gunung Agung adalah gunung berapi tipe stratovulkan. Gunung ini memiliki kawah yang sangat besar dan sangat dalam yang kadang-kadang mengeluarkan asap dan uap air. Dari pura besaki gunung ini tampak dengan kerucut runcing sempurna, tetapi sebenarnya puncak gunung ini memanjang dan berakhir pada kawah yang melingkar dan lebar. Dari puncak Gunung Agung kita dapat melihat puncak Gunung Rinjani yang berada di Pulau Lombok di sebelah timur, meskipun kedua gunung tertutup awan karena kedua puncak gunung tersebut berada di atas awan, Kepulauan Nusa Penida di sebelah selatan beserta pantai-pantainya, termasuk Pantai Sanur serta Gunung dan Danau Batur di sebelah barat laut. Gunung Agung adalah gunung tertinggi di Pulau Bali dengan ketinggian 3.142 meter di atas permukaan laut. Gunung ini terletak di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali, Indonesia. Pura Besaki, yang merupakan salah satu pura terpenting di Bali, terletak di lereng gunung ini. Pada Oktober tahun 1710 sampai dengan Februari tahun 1711, Gunung Agung diperkirakan meletus. Letusan ini menjadi letusan pertama yang tercatat dalam sejarah karena tercatat dalam Lontar Babat Bumi versi Lontar Pusdok dan Salinan Gedong Kirtia dan Tatwa Batur Kalawasan. Dalam Lontar Babat Bumi tersebut tertulis, Dukri Kalaning Baumara Maledos Banyuedang Ring Tulangkir, Mili Angaling Sahing Tulangkir, Tur Amademang Janma Sahane Ring Desa Tulangkir dan Saka Wawengkan, Telas Kapademang Antuk Toyadang Punika Ureh Balabur Agung, Semali Kebus Gamulak, Wastan Desa Sanepadem Janma Punika Antuk Toyadang Punika Ring Desa Bukit, Kaukcuk, Bantas, Kayuaya, Kayu Petak, Tanjung, Rijasa, Mandala, Rauh Ring Toya Getas, Pagametan Pati Agung, Sani Punika Jeron Punggawa, Minakadi Kratone Ring Tulangkir, Tur Bale Agungnya Irika Ring Tulangkir Mabiseka I Gusti Ngurah Bale Agung, Sentanan I Gusti Tan Kundur Mundur Wesya Majalamu, Karimagantulan Preputran Anake Agung Tigang Diri, Rarude Dados Malinggi Ring Desa Pangaruhan, Raris Kawinastanan Desa Kalipaksa, Muah Desa Kalisada Desa Tukat Sumaga, Wireh Pecak Seson Anyudang Kalakali, Punika Kasuratang Antuk Sang Prabu Ring Blambangan, Rusake Punika Rikala Lemah, Tengah Engwe, Ring Dina Surya Geni, Wara Ugu, Titi Tanggal Ping 3, Palguna Masa, Isaka Siki Guna Karange Awani. Dalam tradisi tulis di Bali yang tertulis di atas daun lontar dalam berbagai metrum atau genre penulisan, terdapat beberapa naskah warisan yang memuat Chandra Sengkala, yakni tahun Isaka yang dicatat dengan pralambang atau simbol sandi kata, kemudian diuntai dalam kalimat yang spektrum pembicaraannya menyangkut tahun-tahun penting pemerintahan, penobatan dan kematian raja, pemberontakan dan huru-hara politik, pendirian candi dan bangunan suci lainnya, dinamika masyarakat serta berbagai peristiwa bencana alam yang dinilai penting. Pada tahun itu, air panas sampai merusak desa-desa seperti Desa Bukit, Kaukcuk, Bantas, Kayuaya, Kayu Petak, Tanjung, Rijasa, Mandala, Pagametan, Gerogak, Buleleng, serta wilayah lainnya seperti Tamblingan. Dan aktivitas Gunung Agung lainnya terjadi pada tahun 1808, 1821, 1843, dan pada tahun 1963 letusan ini dicatat oleh Ida Pedanda Made Sidemen dalam Kolopon Lontar, Puja Panambutan, yang disalinnya dengan Pangeling-eling pesan pengingat tentang letusan Gunung Agung tahun 1963, yang diikuti kekacauan politik tahun 1965. Serta terjadi letusan pada tahun 2017 dan 2018. Masyarakat Hindu Bali percaya bahwa Gunung Agung adalah tempat bersemayamnya dewa-dewa, dan juga mempercayai bahwa di gunung ini terdapat istana dewata. Karena itu, masyarakat Bali menjadikan tempat ini sebagai tempat keramat yang disucikan. Pura Besaki yang berada di kaki Gunung Agung juga luput dari aliran lahar letusan Gunung Agung yang terjadi pada 1963. Masyarakat percaya bahwa letusan Gunung Agung pada 1963 merupakan peringatan dari dewata. Dalam catatan sejarah, Pura Besaki dan Gunung Agung menjadi fondasi awal terciptanya masyarakat Bali. Mengutip buku Custodian of the Sacred Mountains, Budaya dan Masyarakat di Pulau Bali karya Thomas Areter, menuturkan bahwa Maharesi Markandeya, orang pertama yang memimpin pelarian Majapahit ke Bali, baru berhasil menetap di Bali datang ke kaki Gunung Agung. Sebelumnya, gelombang eksodus yang dipimpin Markandeya berjumlah 800 orang sebagian besar tewas akibat wabah penyakit. Pendakian menuju puncak gunung ini dapat dimulai dari tiga jalur pendakian yaitu, selatan, dari Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem dengan base camp di Pura Pasar Agung lewat Pasar Selat. Tenggara, dari Budakeling lewat Nangka.
Barat Daya, jalur pendakian yang umum digunakan, dari Pura Besaki Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Karena banyak peristiwa kecelakaan dan hilangnya beberapa pendaki, maka sejak Mei tahun 2009 setiap pendakian Gunung Agung lewat Sebudi maupun Besaki, Karangasem diharuskan memakai jasa pemandu dengan tarif yang telah ditentukan. Dari Pura Pasar Agung, selat perjalanan kurang lebih 4 jam hingga puncak 2.850 meter dari Pura Besaki, Rendang, perjalanan kurang lebih 6 jam hingga puncak 3.142 meter. Bagi setiap pendaki disarankan tidak membawa makanan berbahan sapi karena area gunung ini sangat disucikan. Larangan mengenakan baju hijau di pantai selatan Pulau Jawa, di Gunung Agung juga memberlakukan demikian, khususnya warna merah dan hijau bagi pendaki Gunung Agung dilarang menggunakannya. Penunggu Gunung Agung menyukai warna merah, sementara penunggu laut menyukai warna hijau. Karena itu, kedua warna ini terlarang di Gunung Agung tersebut. Berikutnya bagi Anda para pendaki, pastikan menghitung jumlah bekal atau makanan sebelum mendaki Gunung Agung. Mitos di sana mengharuskan pendaki membawa makanan dalam jumlah genap. Masyarakat lokal percaya, jika membawa makanan dalam jumlah ganjil, nantinya akan ada yang menggenapi jumlahnya. Entah bertambah atau berkurang, yang jelas tidak ada yang tahu pasti ada misteri apa di balik jumlah makanan yang ganjil di Gunung Agung. Kera putih merupakan binatang sakral bagi masyarakat Bali, khususnya warga Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Kehadiran kera putih dianggap sebagai utusan Ida Batara Lingsir sebagai pertanda baik. Kera putih biasanya muncul kala perayaan hari besar seperti ritual puja wali di Pura Pasar Agung yang digelar sekali setahun. Saat Gunung Agung erupsi, kera putih terkadang juga muncul untuk memberi peringatan. Dikisahkan, bagi pendaki Gunung Agung dengan rute Pura Besaki, biasanya akan menemukan gerombolan anjing di sekitar gerbang. Terkadang anjing-anjing ini akan ikut mendaki bahkan sampai puncak, seakan memandu jalan. Konon ada pendaki yang tersesat dan berhasil selamat hingga ke puncak setelah mengikuti anjing-anjing tersebut. Kepercayaan setempat menyebutkan, hanya orang dengan niat baik yang akan ditolong oleh anjing-anjing tersebut. Setiap gunung di Indonesia pasti memiliki kepercayaan dan mitos-mitosnya tersendiri, termasuk Gunung Agung, kita sebagai manusia boleh percaya atau tidak, oleh karena itu paling tidak kita sebagai manusia bisa lebih berhati-hati dimanapun tempatnya, agar kita terhindar selalu dari mara bahaya apapun bentuknya.